Ini dia salah satu berita yang menghebohkan itu. Superstore Asian Games 2018. Di tengah terik mentari pagi ini, para pengunjung sudah rela antri berpanas-panasan untuk bisa masuk ke Superstore membeli souvenir Asian Games menjelang penutupan hari ini 2 September 2018. Bu, ini antri apa, Bu? Apa itu? Superstore. Oh, untuk apa? Belanja. Oh, mau belanja souvenir? Souvenir. Oh, dari mana, Bu? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Oh. Selamat berbelanja, Bu, ya. Antrinya cukup mengular. Ini para calon pembeli souvenir Asian Games harus mengantri mengular seperti ini untuk bisa masuk ke Superstore. Panitia harus menahan para pengunjung karena Superstore tidak cukup menampung begitu banyak para calon pembeli. Jadi harus bergantian. Ini bagian dalam Superstore yang sangat padat. Dan di pintu masuk saat ini tengah ditutup sementara. Sementara para calon pembeli semakin banyak. Sudah mencapai ratusan, bahkan lebih dari ribuan mungkin, yang mengantri untuk bisa masuk Superstore. Bang, ini ditutup. Kenapa, Bang? Untuk apa? Soalnya kan lagi penuh di dalam, Pak. Sedang penuh ya? Oke. Jadi bergantian ya? Iya, bergantian. Oke, nah itu bola supporter penjelasan dari salah satu penjaga di pintu masuk Superstore. Sore-sore.